Batavia Youth League itu sebenarnya adalah kompetisi yang kita bikin untuk kelompok usia dini. Nah, memang fokus kita sekarang sih masih di usia 8 tahun, U8 lah itu. Tapi memang kedepannya sih kita akan coba untuk eksplor usia dini yang lain seperti mungkin U6 mungkin ya, U10, U12 sampai jenjang ke hampir ke senior mungkin ada itu. Jadi mungkin yang bisa ditambahin adalah kenapa kita buat ini, karena kita mau bergerak secara grassroots juga ya. Jadi kita lihat kalau U10-U12 mungkin udah lumayan banyak turnamennya. Jadi misalkan di bawah U10 itu cukup jarang, dan kita pengen start di Jakarta Utara, kemudian bisa kalau misalkan berkembang dengan baik, kita mau mencakupi seluruh area Jakarta juga. Jadi kalau Batavia Youth League sendiri itu kategori umurnya U8, kemudian yang menjadi pesertanya adalah tim-tim di sekitar Jakarta Utara, seperti tim-tim anak di Air Petra, kemudian tim sekolah, komunitas, dan juga area kampung di sekitar Jakarta Utara. Jadi memang cukup beragam, tapi kita lihat adalah biasanya memang mereka sudah mempunyai tim dan sudah berlatih sebelumnya gitu. Jadi kita juga pengen yang nantinya ikut sebagai peserta itu memang anak-anak yang tidak hanya hobi tapi juga rutin bermain dan berlatih sepak bola. Mimpi besarnya pastinya kita ingin menjadi contoh kompetisi yang dapat melahirkanlah bintang-bintang masa depan Indonesia, terutama fokusnya di sepak bola ya. Ya, ini sebenarnya juga merupakan salah satu ya aksi dan juga apa ya inisiatif kami melihat dari bagaimana timnas kita juga masih tersungkur gitu kan. Nah, daripada kita mengeluh ya, mending kita buat sebuah kompetisi yang nantinya bisa, harapannya bisa melahirkan bintang-bintang seperti Ponario Astaman atau Firman Putina di masa depan lainnya gitu. Nah, memang kalau harapannya apa, selain itu ya kita inginnya ya kompetisinya nggak cuma ada di Jakarta Utara, ya kita nanti akan kembangkan di Jakarta lain, dan ya insya Allah kalau memang ini berhasil ya kita ingin ada di ya setiap pelosok daerah di Indonesia lainnya. Menambahkan dari Adit, jadi mungkin juga selain kita pengen apa namanya membuat bibit-bibit baru di dunia sepak bola, tapi secara kesehatan anak juga mungkin kan itu juga menjadi suatu tambahan yang baik lah ya. Jadi kita juga pengen kita berkontribusi terhadap sebuah aktivitas yang positif lah buat anak-anak usia muda seperti itu. Jadi kombinasi dari turnamen dan juga aktivitas fisik buat anak benar-benar menjadi positive change di sekitar kita. Dua kali, dua, tiga, oke, tos dulu.